Pejabat keamanan senior Rusia yakni Nikolai Patrushev menuding Amerika Serikat dan Inggris menghalangi upaya perdamaian konflik yang tengah berlangsung antara Ukraina. Nikolai menyatakan bahwa kedua negara tersebut justru memperpanjang kekerasan di Ukraina. Dilansir dari RT.com, Nikolai Patrushev menyatakan Amerika Serikat dan Inggris lebih tertarik memperpanjang perang. Bahkan keduanya juga tak peduli dengan penderitaan para warga yang terdampak perang. Pasalnya kedua negara itu menyadari bahwa yang mengalami penderitaan bukanlah rakyatnya. Lanjut Patrushev menyebut Moskow dan Kiev tengah berada di ambang gencatan senjata pada minggu pertama terjadi konflik. Namun kala itu Ukraina justru menarik diri untuk membahas upaya perdamaian dengan Rusia. Patrushev meyakini tindakan ditunjukkan lantaran Ukraina berada di bawah tekanan Amerika Serikat. Lantas pejabat Rusia tersebut menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi. Yakni perang tersebut menjadi lebih besar lantaran didukung Amerika Serikat dan sekutunya dalam melawan Moskow.